Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan karunia dan anugerah. Sangat banyak nikmat-nikmat yang sudah kita terima, namun sedikit syukur yang kita berikan. Allah mengatakan di dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sangat banyak. Tapi kadang-kadang kita melihat nikmat itu dari jauh, sehingga terlihat kecil. Maka Allah perintahkan kita untuk melihat nikmat itu lebih dekat lagi. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb kamu, maka hadis. Yaitu coba di-zoomkan, detilkan nikmat-nikmat Allah itu, maka akan terlihat besar. Tapi kalau kita lihat dari jauh terlihat kecil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita kurang mensyukurinya. Maka salah satu cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah melihat nikmat itu secara lebih detil lagi. Itulah perintah dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat itu, dengan menggunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu berat. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur, sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Dan dari hamba yang sedikit ini yang bersyukur, maka kalau kita lihat ya, kita buat kajian yang datang ya segini ini. Tapi kalau kita buat dangdutan mungkin sampai jalan raya sana. Sedikit manusia itu yang bersyukur. Ya, dari dahulu kala orang yang mengikuti petunjuk dan taat itu adalah golongan yang sedikit. Maka enggak usah heran. Qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Dan dari sedikit hamba yang bersyukur ini, sedikit pula syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu bersyukur. Yang bersyukur ini. Jangan cerita yang enggak bersyukur ya. Itu sudah di luar bab. Ya, sudah di luar bab. Yang bersyukur itu sedikit syukurnya kata Allah ini. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita kurang bersyukur? Karena kita selalu melihat nikmat Allah itu dari jauh, sehingga terlihat kecil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan syukur itu berat, lebih berat daripada bersabar. Ya. Maka ada istilahnya terpaksa sabar, ada. Ya, terpaksa sabar, enggak ada jalan lain lagi. Ya, mau bagaimana lagi ya sabarlah. Tapi kalau syukur enggak.
Yang ada adalah lupa syukur ada. Ya, lupa bersyukur. Para terpaksa syukur enggak ada. Tapi lupa bersyukur banyak para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada hidayah, kepada sunnah, kepada agama yang hak, kepada al-ilmu nafi' wal amalu salih. Diutusnya beliau kepada umat manusia adalah nikmat teragung yang Allah turunkan kepada manusia. Melalui beliau kita dapat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah ridha dan apa yang Allah tidak ridha. Melalui beliau kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang mana kita didesain dan dihadirkan di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berbicara tentang bahagia. Siapa yang merasa kurang bahagia? Kalau saya tanya bahagia itu apa? Apa ada ukurannya? Apa selama ini kita merasa kurang bahagia? Kalau kita bicara bahagia, para jemaah yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bersifat maknawi. Ya, maknawi. Dia seperti perkara gaib yang enggak nampak. Makanya dikejar-kejar pun kadang-kadang enggak dapat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebuah perasaan yang lahir dalam hati. Jadi bahagia itu munculnya dari hati, enggak bisa dipaksakan. Ada orang ketawa tapi enggak bahagia. Siapa? Orang gila. Iyalah, orang gila ketawa-ketawa tapi enggak bahagia dia. Ya, jadi sesuatu yang muncul dalam hati yang membawa berjuta makna. Orang yang merasakan kepuasan dan kecukupan, itulah dia orang yang bahagia. Kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh siapa saja yang punya hati tentunya. Bukan monopoli orang yang kaya, berharta, memiliki jabatan, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, tidak. Bisa dirasakan oleh siapa saja. Oleh karena itu kita bisa mendengar suara tangisan dari rumah bagaikan istana. Dan kita bisa mendengar gelak tawa dari gubuk derita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu artinya bahagia tidak dimonopoli oleh pihak tertentu. Nah, sekarang kita ingin berbicara tentang bahagia. Pertama, kalau kita bicara bahagia, kita lihat ukuran dunia dulu. Menurut ukuran dunia, bahagia itu apa? Menurut ukuran dunia ya, bahagia itu apa? Menurut antum lah, siapa yang mau menjelaskan bahagia dalam ukuran dunia ya, apa itu bahagia? Sukses ya, ya bisa sukses ya, jadi orang sukses ya. Tapi namanya jangan Gatot, gagal total soalnya. Ya sukses katanya, sukses apa ini? Usahanya, bisnisnya. Nah, ya itu ukuran bahagia secara dunia. Ada yang lain? Enggak punya utang. Katanya bahagia itu enggak punya utang. Boleh juga. Yang lain? Hah? Semuanya serba ada, macam tos serba. Iya, bisa jadi. Ya, ada lagi yang lain? Hah? Iya. Ada hadisnya soalnya, ada hadisnya. Ini bahagia secara dunia menurut Nabi, ya, menurut Nabi ini. Nabi mengatakan ada hadisnya itu sebenarnya. Arba'un minas sa'ada. Empat perkara termasuk kebahagiaan. Yang punya empat ini bahagialah dia secara ukuran dunia.
Tapi belum tentu dia bahagia secara maknawi ya. Apa itu? Al-mar'atu salihah, itu yang pertama. Punya istri yang salihah. Ya, kalau punya istri yang penurut, penyabar, penyayang, taat, wah itu pasti bahagia itu suami itu. Antum gimana istri di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu masih berjuta makna itu. Alhamdulillah menyukuri apa yang ada gitu ya. Apa adanya. Tapi itu yang pertama, kita punya istri yang soleha. Ya, istri soleha ini luar biasa, modal yang paling berharga untuk bahagia secara dunia ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka saya katakan ini secara ukuran dunia, karena ada nabi yang istrinya enggak soleha. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi apakah Nabi Lut enggak bahagia? Bahagia, walaupun istrinya termasuk orang yang durhaka ya, engkar, ya, khianat. Itu yang pertama, punya istri yang soleha. Ini modal berharga untuk bisa bahagia di dunia. Maka kalau antum ingin bahagia secara ukuran dunia, ya milikilah wanita yang soleha. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya kulluha mata wa khairu mata id-dunya al-mar'atus soleha. Ya, punya dunia ini penuh dengan kenikmatan, kelezatan, dan sebaik-baik kelezatan, kenikmatan dunia itu adalah memiliki istri yang salehah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Ya pasti bahagialah kalau rumah antum luas. Kalau rumah 4x6, 6x4, ya bagaimana mau dikatakan bahagia kan begitu ya. Nyatu semua, ruang tidur, ruang makan, dapur, semua satu. Ya tentunya enggak akan bahagia kalau rumah kita sempit. Ya, maka kalau ingin bahagia secara dunia, milikilah rumah yang lapang. Gimana rumah di rumahnya? Lapang atau gimana? Ukuran apa? RSSSS. Ini secara dunia ya, bukan berarti orang yang rumahnya sempit enggak bahagia, enggak. Tapi secara ukuran dunia, kalau antum ingin bahagia, kata Nabi, milikilah rumah yang lapang. Ada halamannya, halamannya seluas lapangan bola, kan gitu ya. Luar biasa itu, halamannya seluas lapangan bola, bagaimana rumahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Al-maskanul wasi', rumah yang luas, lapang. Ya, ya antum bisa lihat sendirilah. Kalau antum tinggal di komplek, kan itu dibeda-bedakan ya. Tipe ini, ada tipe 21. Mana yang lebih bahagia, antum tinggal di tipe 21 atau tipe 72? Iya iyalah ya. Lebih lapang. Ya, tipe 21 ya. 21, dua kamar, satu dapur. Gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan, al-jarus saleh. Memiliki tetangga yang baik, yaitu lingkungan tempat tinggal kita itu baik. Ini modal bahagia ini. Bayangkan antum tinggal depan dukun, kanan ya prostitusi, kiri tempat main judi, gimana coba? Belakang tempat nyabung ayam gitu. Gimana antum mau bahagia tinggal di tempat seperti itu gitu? Ya kan? Dipaksa-paksa bahagia itu juga enggak bahagia gitu. Ya. Kanan nyetel musik keras-keras kan begitu, kiri waduh enggak karuan. Maka modal bahagia adalah antum memiliki tetangga yang baik. Maka dari itu ya, dahulu para ulama kita berkata, ini perkataan ulama ya, bukan hadis. Apa itu? Al-jar qoblad dar. Nah, pernah dengar itu? Al-jar qoblad dar. Al-jar lihat tetangga dulu baru bangun rumah. Ya kalau tetangganya bagus kan begitu ya. Ya, ini menunjang kebahagiaan namanya. Tapi kalau tetangga itu tukang ngerumpi kan gitu ya, apa namanya sekarang itu kepoan gitu, itu kan gak enak itu tinggal di tempat seperti itu. Ya kita merasa dirongrong gitu. Ya gak nyaman tinggal di situ. Tetangga yang jahat, yang suka mengganggu, ya kita tidak akan nyaman tinggal di lingkungan seperti itu, walaupun rumah kita lapang. Tapi kalau tetangga gak mendukung, gak enak juga. Maka yang ketiga kata Nabi adalah al-jarus saleh, punya tetangga yang baik.
istrinya soleha, sudah soleha cantik lagi kan begitu ya, rumahnya lapang, tetangganya baik hati, wah ini kan sudah, nanti bisa bayangkan sendiri gimana itu. Yang keempat kata Nabi apa? Al-markabul hani, kendaraan yang cepat dan nyaman. Ya, rumah lapang, istri cantik, solehah, rumah lapang, tetangga baik hati. Ya, di garasi sudah nangkrang di situ mobil yang nyaman dan cepat. Bahagia enggak? Ukuran dunia ya, bahagia enggak? Bahagia. Kalau antum punya empat faktor ini, kata Nabi, antum termasuk orang yang bisa bahagia. Tapi sekali lagi ya, ini secara ukuran dunia. Bukan berarti orang yang tidak punya semua ini enggak bahagia, belum tentu juga. Tapi empat faktor ini mendukung kita bisa bahagia. Kalau antum sekarang punya empat perkara ini, antum termasuk orang yang punya modal bahagia. Kemudian Nabi mengatakan arba'un minasyaqa, empat perkara yang mendatangkan kesengsaraan, sengsara ini. Orang yang dapat empat perkara ini dia terancam sengsara. Apa itu? Al-mar'atus su, istri yang buruk. Istri yang nyebelin gitu ya. Ngelawan aja, enggak mau taat. Disuruh begini yang dilakukan lain, disuruh begitu yang dilakukan lain. Suka melawan, suka durhaka, nusus, ini pasti gak enak hidup antum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, al-jarussu, punya tetangga yang jahat. Ya, tetangga yang suka mengganggu kita. Yang ketiga, al-markabussu, kendaraan yang buruk, yang lambat dan tidak nyaman. Nah, ini pasti gak enak itu. Coba antum bayangkan, antum naik Fortuner edisi terbaru. Ya. Iya kan? Dengan antum naik Datsun. Ya, tidak pakai AC, jalannya mogok-mogok kan gitu ya, campur sorong lagi kan gitu. Itu kan pasti enggak nyaman itu ya. Baru jalan 10 meter nyorongnya 30 meter gitu. Ya. Itu bensinnya keringet itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini pasti enggak nyaman jelas. Ya, itu apa namanya? Al-markabussu, kendaraan yang buruk. Kemudian al-maskanud dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Ya, RSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Itu pasti enggak bahagia, kurang bahagia, sengsara untuk tinggal di situ. Nah, ini secara ukuran dunia ya, sekali lagi Nabi mengatakan ini, ya ini untuk menjelaskan ada faktor-faktor yang membuat orang itu bahagia di dunia. Itu empat perkara tadi. Dan sebaliknya empat perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan salah satun minas sa'adah wa salah satun minas syaqa. Empat perkara yang mendatangkan bahagia dan tiga perkara yang mendatangkan bahagia dan tiga perkara yang mendatangkan sengsara. Faminas sa'adah, termasuk tiga perkara yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, istri yang salihah. Taroha tu'jibuka, taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malikah. Istri salihah yang membuatmu kagum setiap kali melihatnya. Engkau merasa aman atas kesucian dirinya dan juga merasa aman terhadap hartamu jika engkau tidak ada di sisinya. Ini pasti antum bahagia punya istri seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan waddabatu takunu wati'ah tulhiquka bi ashabika. Yang kedua Nabi mengatakan termasuk faktor yang mendatangkan kebahagiaan adalah kendaraan yang cepat yang membuatmu dapat menyusul rekan-rekanmu. Cepat dia. Enggak pernah ketinggalan begitu ya. Cepat. Karena sisinya besar kali ya. Ya, nyaman di kendara begitu. Pakai turbo lagi ya. Kami suka turbo kan gitu. Nyaman, cepat gitu. Enak itu. Ya, kemudian apa? Yang ketiga kata Nabi, "Waddaru takunu wasi'ah katsiratul marafiq." Rumah yang lapang yang lengkap perabotannya. Lengkap perabotannya.
ada mesin cuci, ada pemanas air, kan kita masuk kamar mandi bisa setel air panas, air dingin, kan begitu ya. Semua lengkap, dapurnya lengkap, kan gitu ya. Ada kompor tanam, ya, kemudian ada apa-apa namanya, segala sesuatu perlengkapannya komplit. Nah, itu pasti bahagia antum tinggal di rumah seperti itu. Nah, ini kata Nabi ya. Kemudian Nabi mengatakan wa minasyaqa, tiga perkara yang mendatangkan kesengsaraan adalah almar'atu taraha tasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaika wa in ghibta 'anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa mahlika. Tiga perkara yang mendatangkan kesengsaraan, yang pertama kata Nabi, istri yang membuatmu jengkel setiap kali melihatnya, yang menggunakan lisannya untuk menyerangmu dengan kata-kata keji, dan engkau merasa tidak aman atas kesucian dirinya dan hartamu apabila engkau tidak berada di sisinya. Ini pasti orang yang punya istri seperti itu pasti menderita, itu sengsara, enggak bahagia dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wadabah takunu qatufan fa in darabtaha at'abaka at'abatka wa in taraktaha lam tulhikka bi ashabika. Yang kedua, kendaraan yang lambat, jika engkau menghalaunya, engkau menjadi letih dibuatnya. Digas enggak jalan-jalan, enggak ada cepatnya gitu ya. Enggak ada akselerasinya istilahnya. Engkau letih dibuatnya. Jika tak dihalau, ia tidak sanggup membuatmu menyusur rekan-rekanmu. Kendaraan yang lambat, nyebelin begitu ya. Apalagi zaman tol, jalan tol sekarang ini ya. Dari Jakarta Surabaya itu bisa 8 jam. Ini enggak, karena kendaraan yang lambat ini dari Jakarta Surabaya walaupun naik jalan tol 20 jam. 2 hari enggak nyampe karena banyak mogoknya. Ini enggak nyaman pasti. Antum sengsara naik kendaraan seperti itu. Pernah naik kendaraan seperti itu yang lambat gitu. Yang banyak berhentinya, banyak mogoknya gitu. Baru jalan 10 km sudah ngebul asap dari kapnya. Enggak nyaman itu. Aslinya mati-mati lagi kan gitu ya. Yang keluar bukan hawa dingin tapi hawa panas. Enggak nyaman itu. Nah, digas pun enggak bisa nyusul orang, enggak bisa menyusul kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Enggak nyaman, tidak bahagia, sengsara seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan waddaru takunu dayyiqah qalilatul marafiq. Rumah yang sempit lagi minim perabotannya. Sudah sempit, perabotannya minim gitu ya. Mau masak air enggak ada, Pak. Iya, enggak ada kompornya, ya. Enggak ada perlengkapan, enggak ada perabotan. Ini enggak bahagia tinggal di rumah seperti itu. Udah sempit, minim lagi perabotannya. Taib. Ini sabda Nabi ini ya. Ini Nabi yang bicara ini, bukan saya. Nabi, ini hadis Nabi, sahih hadisnya. Jadi di dalam dua hadis tadi Nabi menceritakan tentang bahagia menurut ukuran dunia. Kalau antum punya 4 perkara tadi, antum dijamin bisa punya modal untuk bahagia di dunia. Tapi belum tentu antum bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Ini faktor pelengkap saja. Biasanya orang-orang yang punya perkara-perkara yang disebutkan Nabi tadi, dia adalah orang yang bahagia. Nah, sekarang kita bicara bahagia tanpa batas. Kalau tadi kan bahagia dunia ya, tapi belum tentu bahagia akhirat. Orang yang punya harta seperti itu mungkin juga bisa sengsara dia di akhirat, dan kemungkinan sengsara di akhirat besar. Ukuran akhirat ya, bukan ukuran dunia. Kenapa? Karena orang kaya itu hisabnya pasti lebih panjang. Betul gak? Ya. Kalau ukuran dunia dia bahagia. Pasti bahagia kalau antum punya 4 faktor tadi, antum di dunia, antum bisa senyum-senyum hidupnya. Bahagia. Banyak uang. Mau makan tinggal tunjuk restoran. Mau nginap tinggal tunjuk hotel, kan enak. Tinggal gesek kan gitu. Punya kartu soalnya. Ini kalau enggak punya kartu gimana ya? Punya kartu KTP gitu. Digesek kemana-mana enggak keluar gitu. Gimana mau bahagia gitu ya. Jadi antum kalau punya 4 faktor tadi, secara ukuran dunia antum bisa bahagia. Lihat saja orang yang punya 4 faktor yang kita sebutkan tadi, bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia kan? Iya. Dunia ya. Akhirat belum tentu.
Di akhirat boleh jadi dia jadi orang yang sengsara. Karena apa? Hisabnya. Hisabnya pasti lebih panjang itu. Makanya kalau antum disuruh milih jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, pilih mana? Pilih mana? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Pilih mana? Jadi orang kaya tadi disebutkan Nabi ya, pasti punya modal untuk bisa bahagia di dunia. Punya modal untuk bisa bahagia di dunia. Nah sekarang saya tanya, antum mau jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang miskin yang bersabar? Kira-kira mau jadi apa? Kalau ada pilihan lah gitu, seandainya. Eh? Jangan jawab yang lain-lain. Cuma dua pilihannya, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Jangan jawab, saya pilih kaya bersyukur bersabar itu. Pilih dua itu aja, ini kan pilihannya cuma dua, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Gak ada dalam pilihan itu. Kaya bersyukur atau miskin bersabar. Sepakat semua, kaya bersyukur. Iya, kaya bersyukur. Jadi orang kaya yang bersyukur. Yakin? Ya, maksudnya yakin bisa jadi orang kaya. Kaya ya, taruh lah kaya bersyukur lah ya. Antum pilih kaya bersyukur. Tapi kalau Nabi enggak. Padahal yang menyampaikan hadis ini kan Nabi ini ya. Tadi itu tentang empat perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Dari empat perkara itu, tiga perkara itu berkaitan dengan kelengkapan fasilitas hidup di dunia. Betul gak ya? Ya. Tapi Nabi, nah ini dia. Udah mulai masuk kepada intinya ini. Nabi justru memilih yang lain. Walaupun ini hadis-hadis disampaikan Nabi, ini empat faktor yang mendatangkan bahagia kata Nabi. Dan kalau kita lihat ini pasti orang kaya ini. Iya kan? Rumah lapang enggak mungkin kalau enggak Tuan Takur. Kendaraan yang cepat, nyaman dan mewah enggak mungkin kalau enggak tajir, kan gitu ya. Tajir melintir suwar-suwir. Iya kan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, Nabi itu justru memilih jadi orang miskin. Walaupun Nabi mengabarkan tadi empat perkara yang mendatangkan bahagia, tapi Nabi justru milih jadi orang miskin. Saya sih enggak maksa antum jadi orang miskin. Tapi ini pilihan Nabi ya, supaya antum tahu kenapa Nabi itu milih jadi orang miskin. Dalam satu doa, hadisnya sahih, doanya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani, bahwa Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Pernah dengar doa itu? Pernah dengar ya? Yeah. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Itu doa Nabi. Mungkin ini satu-satunya doa yang enggak pernah dibaca oleh umatnya. Takut terkabul soalnya. Kalau ada imam baca doa ini enggak diaminkan mungkin sama yang di belakang gitu ya. Iya. Saya ajarkan doanya mau diamalkan. Iya, Nabi milih jadi orang miskin. Ini status. Status itu ada tiga. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang miskin, yang ketiga orang fakir. Orang kaya, Nabi tidak melarang jadi orang kaya dan tidak minta jadi orang kaya. Enggak ngejer-ngejer itu, enggak ngebet banget jadi orang kaya, enggak. Tapi Nabi juga enggak ngelarang jadi orang kaya. Enggak ada larangan, oh jangan jadi orang kaya, enggak ada hadisnya seperti itu. Itu orang kaya. Miskin, orang miskin, Nabi minta jadi orang miskin. Minta jadi orang
miskin. Orang fakir, Nabi berlindung pagi dan petang jadi orang fakir. Baca enggak doanya tiap pagi dan petang? Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya, itu kan tiap pagi itu. Antum baca doa itu, kalau antum baca zikir pagi dan petang. Kita berlindung kepada Allah tiap pagi dan petang agar tidak jadi orang fakir. Jadi ada tiga status ini. Kaya, miskin, dan fakir. Kaya enggak dilarang, tapi juga enggak diharapkan, enggak dikejar-kejar. Miskin, ini yang diminta Nabi, diharapkan Nabi. Fakir, Nabi berlindung darinya. Nabi berlindung dari kefakiran. Para jemaah yang dimuliakan Allah, antum bisa membedakan tiga kondisi ini. Kenapa Nabi pilih jadi orang miskin? Antum tadi kan milih jadi orang kaya yang bersyukur. Tapi Nabi milih jadi orang miskin itu. Karena miskin itu paling enak itu. Dunia dan akhirat paling enak itu miskin sebenarnya. Miskin itu kan apa adanya. Pas-pasan, pas perlu ada. Miskin itu yang antum serius, saya serius ini. Miskin itu pas perlu ada. Kenapa? Karena perlunya enggak macam-macam. Ya namanya orang miskin, ngapain perlu macam-macam kan gitu ya. Enggak banyak ngayal-ngayal lah hidupnya kan gitu ya. Ya apa adanya aja. Itu miskin, enak itu. Antum enggak jadi orang kaya aja pusing jadi orang kaya itu. Makanya saya, ketika saya tawarkan tadi jadi orang yang kaya bersyukur, milih orang jadi orang yang kaya bersyukur, enggak yakin saya antum bisa jadi orang kaya gitu. Iya, orang kaya itu banyak tuntutannya. Kalau enggak percaya tanya sama orang kaya. Pusing mikirin listriknya, mikirin bayar listrik, mikirin bayar air, mikirin bayar pajak kendaraan, mikir ini itu, tuntutannya berat. Konsekuensinya juga berat. Saya punya teman orang kaya itu, satu bulan tuh dia harus dapat ya, harus dapat uang lebih kurang 100 jutaan lebih. Kalau enggak, biaya operasional dirinya dan keluarganya tidak terpenuhi. Untuk bayar pajak kendaraannya sampai 50 jutaan. Bayangkan itu. Belum lagi bayar ini, bayar itu, uang sekolah. Tuntutan kehidupan jadi semakin tinggi, berat dia, letih dia. Dia bilang sama saya, seletih saya jadi orang kaya. Dia bilang begitu. Untung gak saya minta mobilnya satu kan gitu. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Berat, betul ini. Tanya sama orang kaya kalau gak percaya. Ya. Makanya, Pak, yang banyak berhutang itu orang kaya. Jangan silap. Kenapa? Karena lebih pede untuk berhutang. Orang miskin kan takut-takut berhutang kan gitu ya. Orang fakir berhutang karena memang kekurangan. Orang miskin ya hidup apa adanya lah, mau berhutang segen kan begitu ya. Nah, kalau orang fakir ya terpaksa berhutang. Akhirnya itu gali lubang tutup lubang, minjem sana, balikkan sini, minjem sini gitu. Namanya fakir. Terpaksa dia. Makanya Nabi berlindung dari kefakiran itu. Jadi memang kalau dihitung-hitung, paling enak itu jadi orang miskin. Makanya Nabi minta jadi orang miskin. Nah saya tanya lagi, jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Kalau orang miskin yang bersabar, biar saya ajari doa itu, biar antum amalkan. Tapi kalau benar-benar jadi orang miskin, jangan salahkan saya ya. Jangan komplain pula, ini gara-gara Ustaz Abu Isan gak jadi seperti ini. Tapi ya enak memang jadi orang miskin itu, hidup apa adanya ya. Ya gak banyak tuntutan yang berat-berat dalam hidup ini. Antum, ya apalagi ya zaman sekarang ini ya, mencari nafkah yang halal itu termasuk jihad akbar hari ini. Hari ini. Ya kadang-kadang kita harus nyerempet-nyerempet kanan kiri gitu. Karena tuntutan yang berat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Iya kan? Ya kadang-kadang jatuh ke suap menyuap, kadang-kadang jatuh ke riba, jatuh. Ya enggak bisa dihindari. Tapi kalau jadi orang miskin hidup apa adanya memang enak sekali.
Kalau enggak percaya silahkan coba. Jadi orang miskin yang, jangan tanya ya Ustaz, kaya atau miskin, jangan tanya itu, rahasia. Ya ginilah apa adanya aja gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, taib, itu di dunia. Di akhirat ya. Yang di akhirat nih, cerita di akhirat. Jelas yang menang itu pasti orang miskin. Ya. Gimana pun ceritanya, di akhirat yang menang, yang unggul itu pasti orang miskin. Kenapa? Karena Nabi itu orang yang pertama masuk surga, dan yang masuk surga bersama Nabi adalah orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu lebih dulu masuk surga, hadisnya sahih. Itu 500 tahun sebelum orang-orang kaya. 500 tahun. Anggaplah 500 tahun ini ukuran dunia aja ya, bukan ukuran akhirat. Ukuran dunia saja 500 tahun itu lama atau sebentar? Cepat atau lambat? Lama. Lama itu, 500 tahun. Antum hidup 50 tahun aja sudah bosan. Apalagi 500 tahun itu. Nah, orang-orang miskin ini lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Pilih mana? Orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Ini di akhirat ini ya. Itu kata Nabi itu, bahwa orang miskin ini lebih dulu 500 tahun masuk surga daripada orang kaya. Istilahnya Pak, orang miskin ini sudah masuk surga, sudah berada dalam istana-istana mereka, sudah mencicipi hidangan surga, sudah berasyik maksyuk dengan bidadari-bidadarinya. Jangan tanya bidadari surga ya bagaimana. Itu orang kaya masih antri di belakang, belum masuk juga. Iya, masih antri di belakang, masih banyak pertanyaan dari mana dan kemana, nggak habis-habis pertanyaan itu ya. Itu di belakang masih antri itu. Antum yang orang miskin lebih dulu masuk itu, lebih dulu masuk istananya, mencicipi buah-buahnya, masuki taman-taman dan kebun-kebunnya, kemah-kemahnya, mencicipi bidadari-bidadarinya. Wah, luar biasa. Itu orang miskin. Nah, sekali lagi, jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? 500 tahun itu ya, itu adil, adil. Orang kaya ini mungkin lebih enak hidupnya 50 tahun daripada orang miskin di dunia. Taruhlah 50 tahun masa kayanya. Ya, mau makan di mana bisa, mau kemana-mana juga bisa, kan begitu ya. Pokoknya lebih enaklah hidupnya 50 tahun di dunia. Tapi di akhirat nanti orang miskin ini lebih unggul 500 tahun daripada orang kaya itu. Makanya Nabi minta jadi orang miskin. Jadi orang miskin juga enggak sengsara di dunia, belum tentu sengsara. Para jemaah yang dimuliakan Allah, taib. Nah, jadi begitu. Kita bicara bahagia tanpa batas. Maksudnya apa bahagia tanpa batas ini? Bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itulah doa yang sering kita baca, namanya doa sapu jagat. Apa doanya? Antum tahu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari api neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Lalu bagaimana caranya untuk meraih bahagia dunia dan akhirat itu? Nah, ini disampaikan Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Nabi mengatakan, antum mungkin tahu hadis ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadha firiha. Nabi bersabda, barang siapa di antara kamu yang merasa dirinya aman, dapat nikmat aman,
Aman itu nikmat. Allah mengatakan tentang orang-orang Quraisy yang Allah gelontorkan nikmat kepada mereka, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman dari rasa takut. Aman itu nikmat. Maka seorang muslim harus menjaga keamanan. Keamanan sebuah negeri itu adalah faktor yang mendatangkan bahagia itu. Antum mau enggak jadi tuan takur? Tanah berhektar-hektar. Mau enggak? Mau atau tidak? Tanahnya ratusan hektar. Ribuan lah. Mau enggak? Tuan takur nih. Mau. Tapi di Syria. Tapi tanahnya di Syria. Di sana. Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Enggak aman, karena enggak ada keamanan di situ, di Irak misalnya. Tiap hari bom meledak di sana sini gitu. Enggak aman. Maka orang yang dapat nikmat aman, dia adalah orang yang bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kamu yang merasa dirinya aman, diberi nikmat aman. Kita di sini di Indonesia, alhamdulillah kita dapat nikmat aman. Kita tinggal di negeri yang aman. Itu nikmat itu, syukuri itu, dan harus dijaga nikmat itu. Antum pernah tinggal di daerah konflik yang antum harus mengungsi, punya rumah besar tapi harus mengungsi di kemah itu, bayangkan. Ya, hidup dari apa? Uluran tangan, bantuan orang. Enggak bisa kerja, anak enggak bisa sekolah. Hidup satu tenda itu kadang-kadang 5 keluarga. Itu gimana coba bayangkan bisa bahagia? Bukan enggak ada harta mereka, ada harta tapi enggak bisa dipakai begitu karena negerinya enggak aman itu. Waktu kerusuhan di Syria itu, ada satu keluarga terpisah-pisah. Bapaknya ngungsi ke Turki. Ya, ibunya atau istrinya ngungsi ke Yordania. Anak-anaknya terlempar ke Mesir, bayangkan itu. Terpisah-pisah satu keluarga karena negerinya enggak aman. Begitulah ya kita katakan betapa beruntungnya orang yang bisa tinggal di negeri yang aman itu. Maka kita wajib menjaga stabilitas keamanan di negeri tempat kita tinggal. Jangan buat sesuatu yang bisa membuat kacau keamanan. Pengacau keamanan, GPK, gerakan pengacau keamanan, kan begitu ya. Itu adalah orang-orang yang kriminal, kejahatannya besar itu. Ya kita alhamdulillah, kita enggak bisa bayangkan ya, kalau negeri kita enggak aman misalnya, chaos misalnya. Kita enggak bisa ngaji, anak kita enggak bisa sekolah, kita enggak bisa cari nafkah. Atau mau hidup dari uluran bantuan tangan orang lain. Itu kan enggak nyaman itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka itu kata Nabi yang pertama, yaitu aman. Itu bahagia. Ya, dia tidak merasa terancam dirinya. Tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya. Dia aman, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian mu'afan fi badanih. Sehat tubuhnya. Nikmat sehat itu luar biasa. Nabi mengatakan ini salah satu faktor yang mendatangkan bahagia, yaitu antum dapat sehat. Maka jagalah kesehatan. Sehat itu adalah anugerah, nikmat sebagaimana nikmat-nikmat lainnya harus diupayakan, enggak turun begitu saja. Harus dikejar, seperti kita ngejar rezeki, iya. Sehat juga sama, sehat juga rezeki. Yang harus kita upayakan, ada ikhtiarnya. Enggak bisa datang sendiri dia, enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena betapa bahagia orang yang sehat itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, sehat itu adalah mahkota yang ada di atas kepala orang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. Nah, kalau kita sakit, barulah kita bisa apa namanya mengetahui betapa besar nikmat sehat itu. Kalau sudah sakit ya. Contohnya antum sakit gigi gitu, lihat orang ketawa gimana rasanya? Waduh dongkol.
Betapa nikmatnya bisa tersenyum, bisa tertawa ketika sakit gigi, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat ya, sunnah-sunnah Nabi itu semuanya mengarah kepada sehat. Kalau kita amalkan sunnah-sunnah Nabi sehari semalam, saya ada nulis buku panduan amal sehari semalam. Itu kalau saya ngajikan buku itu, enggak lupa saya sisipkan di situ pesan-pesan kesehatan. Bahwasanya semua sunnah ini, ya kalau kita tilik lebih dalam lagi, itu pasti mengarahkan kita kepada gaya hidup sehat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kadang-kadang kita suka melanggar, akhirnya kita jatuh sakit. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah pentingnya menjaga sehat itu. Sehat itu adalah nikmat. Kalau antum sakit, antum enggak bisa hadir kemari. Di mana? Di rumah menggigil gini ya, masuk dalam selimut. Lebih parah lagi kalau diantar ke rumah sakit begitu ya. Enak enggak di rumah sakit? Enggak enak. Ya. Enggak enak kan di rumah sakit. Ya, tiap jam datang perawat bawa daftar untuk tanda tangan nanti bayar. Ya kan? Antum kan pengalaman di rumah sakit kan? Iya. Tiap jam datang perawat bawa kertas untuk tanda tangan, ya keluar ya sudah, tinggal hitung aja gitu. Gak enak di rumah sakit itu, gak enak. Iya, belum lagi bau obatnya dan lain sebagainya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka sehat itu luar biasa, anugerah. Antum dikasih duit banyak tapi sakit, mau gak? Dikasih sakit, tapi duit banyak begitu, percuma. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka luar biasa kalau kita dapat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu dari Allah. Ada seorang nabi diuji dengan sakit. Siapa? Nabi Ayub. Disebutkan bahwa Nabi Ayub itu menderita satu sakit yang menggerogoti sekujur tubuhnya. Yang tersisa dari tubuhnya cuma lisannya dan hatinya, jantungnya yang masih bekerja. Dengan itu dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Habis semua tubuh digerogoti oleh penyakit itu. Sampai-sampai istrinya pun lari. Yang terakhir lari dari beliau adalah istrinya. Orang-orang lebih dulu lari gitu. Antum bayangkan sedihnya, sakit enggak ada yang ngurus gitu. Ya. Jadi memang hanya bermodalkan tawakal dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah pada saat itu ya, Nabi Ayub itu. Karena enggak ada lagi yang ngurus. Tapi beliau terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Begitu ya, kita katakan beratnya diuji dengan sakit. Maka kalau antum punya kesehatan, jagalah kesehatan itu. Ya. Karena sehat itu enggak datang begitu saja. Harus kita kejar. Harus kita upayakan, harus diikhtiarkan. Ya kalau enggak diikhtiarkan enggak datang dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita gaya hidup sehat. Ya, sehari semalam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, bisa kita lihatlah satu persatu. Nabi bangun tidur, apa yang Nabi buat? Antum tahu enggak bangun tidur apa yang Nabi buat? Bersiwak, menjaga kesehatan gigi. Karena kesehatan gigi ini luar biasa. Kalau gigi antum sehat, antum bisa beraktivitas. Kalau sakit gigi, nggak bisa apa-apa. Pernah nggak sakit gigi? Nggak bisa apa-apa. Udah mikir nggak bisa, apapun nggak bisa. Bukan nggak ada tenaga, tapi kalau sakit gigi lumpuh semua, ya kan? Pernah nggak sakit gigi? Kalau bisa gak lama-lama sakit gigi ya, luar biasa. Gak bisa mikir itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah jadi Nabi mulai dengan siwak. Ya, karena Nabi tidur, siwak ada di samping kepala beliau. Pertama kali beliau lakukan bangun tidur, ya doa dan lain sebagainya, itu beliau bersiwak. Ini adalah salah satu contoh gaya hidup sehat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah jadi diajarkan Nabi itu gimana gaya hidup sehat. Makan juga. Kalau kita lihat fikih makanan ya, di dalam buku fikih ada namanya kitab Al-At'imah. Ada ya? Al-At'imah. Apa artinya itu? At'imah. Makanan-makanan. Jadi dalam Islam itu diatur tentang makanan. Makanan apa saja yang bisa dimakan, boleh dimakan, halal dimakan. Cara makan.
juga diatur, ya. Cara makan juga diatur, makanannya juga diatur. Begitulah detailnya Islam itu. Karena antum tahu gak bahwasanya kita ini mati karena makan. Manusia mati bukan karena enggak makan, enggak. Tapi manusia itu mati karena makanan yang dimakannya. Tanya sama dokter kalau enggak percaya. Iya. Karena makanan yang kita makan itu seperti alien tahu. Makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Makhluk asing dia. Kalau tubuh kita tidak bisa menguraikannya dengan baik, mencernanya dengan baik, dia akan menjadi racun yang membunuh kita. Makanya manusia itu mati karena makan itu. Coba lihat orang yang makannya sembarangan, gimana ujungnya? Antum aja lah makan enggak pakai aturan gitu. Malam-malam pegel-pegel ya. Bukan karena banyak kerja nyangkol di sawah, bukan karena banyak makan itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam Islam makanan pun diatur, cara makan ya, ada cara makan yang dilarang, misalnya apa? Makan sampai telungkup kan begitu ya. Banyak aturan-aturan di dalam Islam ini tentang makanan itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi itu yang kedua, yaitu apa? Mu'afan fi badanihi. Sehat tubuhnya. Sehat tubuhnya. Indahu qutu yaumih. Dan dia memiliki persediaan makanan pokoknya untuk hari itu. Untuk hari itu. Yaitu hari itu dia enggak kelaparan, ada makanan yang bisa dimakannya untuk menopang tubuhnya. Untuk menegakkan tubuhnya, badannya. Maka apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya bihadha firiha. Maka seolah-olah seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia. Seolah-olah dia telah diberi semua kenikmatan dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah ini dari sisi yang lain ya. Kita lihat bahagia itu ya, kelezatan hidup, kenikmatan hidup itu kita lihat dari sisi yang lain. Tiga perkara tadi, aman, sehat dan cukup makanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya. Ya, Nabi berdoa apa? Allahumma ja'al ya kutum apa namanya? Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu makanan pokok yang cukup untuk mereka hari itu. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Itu miskin. Miskin itu ya cukup-cukup makan istilahnya. Enggak kelaparan hari itu. Maka Nabi itu sering jadi orang kaya, sering. Tapi enggak lama-lama. Dan ini luar biasa ini. Itu menunjukkan bahwa memang iman kita dibandingkan dengan iman Nabi dan para sahabat itu ya jauh berbeda. Bagaikan langit dengan bumi mungkin. Dari situ kita bisa tahu bagaimana luar biasanya iman para sahabat itu. Kalau Nabi ya enggak bandingan kita kan begitu ya. Nabi itu sering jadi orang kaya tapi cuma sebentar. Datang harta menumpuk di hadapan beliau dari Bahrain. Harta ghanimah gitu. Seperlima untuk Nabi ya. Menumpuk gitu. Itu jadi orang kaya ini. Tapi itu cuma sebentar. Habis dalam waktu sekejap untuk dibagi-bagikan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, habis. Yang tersisa hanyalah untuk keperluan beliau dan keluarga beliau hari itu. Ibaratnya dapat uang hari itu 1 miliar. Antum bayangkan, antum dapat uang hari ini 1 miliar. Bayangkan aja. Lalu antum infakkan semuanya kecuali 1 juta untuk keperluan hari ini. 1 juta kebanyakan ya, 500 ribu lah. Untuk makan hari ini. Selebihnya diinfakkan habis. Kira-kira gimana? Bisa enggak? Berat ya. Mungkin sebaliknya itu. Yang keluar 1 juta, selebihnya disimpan gitu. Itu kita gitu. Tapi Nabi sebaliknya. Nabi itu sebaliknya, habis semuanya, yang tersisa cuma untuk beliau dan keluarga beliau hari itu, bayangkan itu.
Abu Bakar pernah kita dengar riwayatnya ya, bahwa beliau menginfakkan semua hartanya. Semua hartanya di sini kecuali untuk keperluan beliau dan keluarga beliau, itu Abu Bakar. Umar pernah setengahnya. Utsman membiayai suatu pasukan, bayangkan membiayai pasukan. Ada angkatan darat di sini, coba tanyalah untuk membiayai pasukan itu berapa biayanya itu, besar itu. Habis itu. Yang tersisa hanyalah untuk keperluan mereka hari itu. Ini kalau orang yang tawakalnya enggak tingkat tinggi enggak bisa ini. Antum orang kaya dapat kekayaan besar hari itu habis untuk disedekahkan kecuali untuk keperluan hari itu. Besok cari lagi. Jadi orang kaya lagi. Sedekah lagi, habis lagi. Wah, itu kalau bisa seperti itu 4 jempol lah sama jempol kaki. Nah, kita kan sebaliknya. Kalau jadi orang kaya ya banyak planning kan, planning A, B, C, D, E, F, G sampai Z kan gitu ya. Enggak habis-habis planningnya kan gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ya kebanyakan orang kaya itu kena satu sindrom, namanya sindrom post power syndrome gitu. Kehilangan power, kekuatan dari kekayaan itu. Itu yang paling ditakutkan oleh orang kaya. Itu kehilangan kekayaan tentunya ya. Makanya Pak, termasuk orang yang patut dikasihani adalah orang kaya yang bangkrut. Itu patut dikasihani itu. Antum kasihan lah lihat orang kaya yang bangkrut. Karena cobaannya begitu berat itu. Ya, jangan diberati lagi gitu ya dengan kita bully begitu. Ya, itu berat sekali itu. Ya, mungkin karena kita enggak pernah jadi orang kaya aja. Kalau kita pernah jadi orang kaya kemudian jatuh bangkrut, wah itu luar biasa itu. Kalau enggak punya agama itu bisa bunuh diri, Pak. Gantung diri, lompat dari gedung itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Mad dunya akhsha 'alaikum." Bukan dunia ini yang aku khawatirkan kepada kamu. Ya, afan mal faqru akhsha 'alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kamu. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakum ad-dunya. Tapi aku khawatir dibentangkan kepada kamu dunia ini. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kamu berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana umat-umat sebelum kamu berlomba-lomba mengejarnya. Ya, kemudian mereka kamu binasa sebagaimana mereka binasa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka Nabi SAW ya mengatakan seperti ini, ya menunjukkan kepada kita bahwa bahagia juga bisa diraih dari sisi yang lain. Secara dunia ya. Ini masih secara dunia, yaitu kita punya sehat, kita punya aman, dan kita cukup makan. Kurang bahagia apa lagi? Nabi mengatakan, فَكَأَنَّ مَحِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَا فِيْرِهَا. Maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya, seluruh kenikmatan dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kuncinya apa di sini? Kuncinya adalah kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kuncinya di sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu kita harus bisa melihat dengan jeli nikmat Allah kepada kita. Itu kunci hidup bahagia. Kita bisa lebih jeli, lebih detil dalam melihat nikmat-nikmat Allah kepada diri kita. Kita pasti jadi orang yang bahagia. Makanya ada ayat yang berbunyi tadi ya, yang sering kita baca itu, surat Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hadis itu kunci sebenarnya. Antum amalkan itu, antum bahagia sudah. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu, maka hadis. Orang yang suka dan selalu melihat nikmat Allah pada dirinya secara detail, dia akan merasa bersyukur. Wah, saya ini lebih dari orang lain. Ya, kalau dia bisa lihat nikmat Allah dengan lebih detail pada dirinya. Tapi pernahkah kita melihat nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima itu secara lebih detil? Ya, lebih apa namanya? Lebih fokus lagi, lebih rinci lagi. Semakin rinci kita mengurai nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, maka semakin besar syukur kita kepadanya. Maka kita pun merasa bahagia, beruntung. Seolah-olah kita mendapatkan dunia dan seisinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kadang-kadang kita mengidentikkan nikmat itu hanya dengan materi. Nah ini yang jadi masalah, yang membuat kita merasa kurang beruntung.
Melihat orang lain, selalu yang terucap dari lisannya apa? Wah, untung kali si fulan. Melihat orang lain punya mobil yang cantik, mewah, cepat. Wah, untung kali si fulan ini. Melihat orang lain punya rumahnya luas, untung kali si fulan. Maka yang beruntung itu adalah si fulan, dan si fulan. Dirinya enggak pernah merasa beruntung. Alangkah sengsaranya orang yang hidupnya seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu dalam urusan dunia ini, ya. Lihat orang yang di bawah kamu dan jangan lihat orang yang ada di atas kamu dalam urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat. Ya. Karena itu lebih patut dilakukan agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Jadi lihat orang yang di bawah kita. Sehingga muncul rasa bersyukur. Kalau kita sakit, lihat di sana ada orang yang sakitnya lebih parah. Ya, ada orang yang sakitnya lebih parah. Diuji dengan musibah, di sana ada orang yang diuji musibahnya lebih berat dari kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ya, jadi itu kuncinya, ya, untuk bisa kita lebih bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kita merasa beruntung hidup ini. Ya, kalau enggak yang untung pasti orang lain aja. Lihat orang lain, lihat si fulan, untung kali si fulan. Lihat si fulan, untung kali si fulan. Lihat si fulanah, untung kali si fulanah ini. Enggak ada orang yang lebih beruntung dari selain daripada orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dia akan merasa merasa kurang beruntung terus. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Maka lihatlah orang-orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Itu kunci untuk bisa bersyukur dan bisa menjadi orang yang beruntung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, misalnya musibah, ya. Kalau kita dapat musibah, itulah kondisi di mana kadang-kadang iman kita goyah ketika dapat musibah. Bagaimana cara kita bisa menghibur diri dari musibah yang menimpa kita? Bagaimana caranya kita bisa menghibur diri dari musibah yang menimpa kita? Yaitu kita melihat musibah orang yang lebih berat dari kita. Ya. Kalau kita kehilangan satu anak, di sana ada orang yang kehilangan dua anak sekaligus. Kalau kita kehilangan motor, ada orang yang kehilangan mobil. Kalau kita misalnya kehilangan duit, ada orang yang kehilangan musnah semua hartanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan ada orang yang musnah semuanya. Antum dengar kisah tsunami, ya, di Aceh. Tahun berapa? 2004. Desember, 26 Desember 2004. Itu tsunami melanda Nangro Aceh Darussalam. Ya. Itu kota Banda Aceh tersapu tsunami. Yang pertama kali menerima terjangan gelombang tsunami itu adalah desa yang paling ujung, namanya Lampu. Itu paling ujung, itu desa pertama yang menerima terjangan tsunami. Ketika itu musim haji itu. Jadi ada penduduk, salah seorang penduduk Lampu itu, ya, dia sedang pergi haji, meninggalkan anak istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, harta bendanya di kampungnya. Dia pergi haji, dia. Terjadilah musibah itu, menimpa, melanda kampungnya, tsunami menerjang kampungnya. Itu Lampu itu habis, Kak. Jadi lautan itu. Nah, pulanglah dia dari haji itu, ya. Pulang ke kampungnya itu.
bawa tas haji itu, koper haji. Sampai di kampungnya dia enggak ngelihat apa-apa, Pak. Tidak melihat apapun kecuali laut. Tapak rumahnya aja enggak tahu di mana itu. Bayangkan nanti dapat musibah seperti itu, bayangkan aja. Makanya kalau kita tertimpa itu belum apa-apa, ada orang yang lebih berat lagi. Bayangkan aja antum pulang dari haji bawa koper, enggak ketemu anak, istri, orang tua, saudara, bahkan rumah, harta benda habis. Jadi dia hidup yang tersisa adalah koper hajinya itu. Luar biasa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Coba bandingkan dengan musibah yang menimpa kita. Belum ada apa-apanya mungkin. Ya, sampai jenazah istrinya, anaknya, orang tuanya, semuanya enggak ketemu. Bahkan tapak rumahnya pun enggak tahu dia di mana udah. Bayangkan antum dapat musibah seperti itu. Jadi ya mungkin musibah yang menimpa kita itu belum ada seujung kukunya seperti itu, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka demikianlah supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung saya. Musibah saya tidak lebih berat daripada orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah cara kita untuk menghibur diri dari musibah yang menimpa kita. Kalau kita sakit, ada orang yang lebih berat sakitnya dari kita. Ya, para jemaah. Nah, demikian juga Nabi mengatakan, begitulah cara kita untuk dapat mensyukuri nikmat Allah sehingga kita menjadi orang yang terus merasa beruntung. Alhamdulillah, untung kali saya kan gitu. Kita merasa bahagia karena kita beruntung. Ya, betapa sengsaranya orang yang melihat keberuntungan itu pada orang lain saja. Dirinya tidak pernah merasa beruntung. Orang lain saja, dia lihat orang lain, wah untung kali si fulan, wah. Dia akan terus kecewa dan dia tidak akan bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang dapat hidayah Islam. Diberi kecukupan rezeki. Ruziqa kafafan. Kafaf artinya yakufu anhu. Cukup baginya. Tidak lebih, tidak kurang. Itu kafaf namanya. Dia diberi rezeki yang berkecukupan. Cukup. Enggak lebih, enggak kurang. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan dia diberi Allah hati yang qanaah. Untuk bisa menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah. Jadi ini adalah kunci bahagia dunia akhirat. Hadis Nabi ini. Yang pertama, beruntunglah kita, qad aflaha, sungguh beruntung kita dapat hidayah Islam. Enggak ada nikmat yang lebih besar daripada Islam. Mau enggak Allah ganti Islam itu dengan dunia dan seisinya? Atau alam semesta? Mau enggak Allah ganti? Kamu dapat alam semesta bayangkan. Tapi Allah cabut nikmat Islam itu dari kita. Kita enggak akan mau menukarnya dengan apapun. Maka beruntunglah orang yang telah dapat hidayah Islam. Apalagi di samping dapat hidayah Islam, dia dapat hidayah sunnah. Itu adalah nur ala nur. Cahaya di atas cahaya, nikmat di atas nikmat. Enggak patut lagi seorang muslim yang sudah dapat hidayah Islam, ditambah lagi hidayah sunnah, kemudian dia mengeluhkan dunianya. Tidak pantas. Berarti dia belum mengerti nikmat. Maka antum jangan ngeluh lagi tentang urusan dunia antum mulai hari ini. Kenapa? Karena kita sudah dapat hidayah Islam dan sunnah. Karena masih banyak orang yang mengeluh, hidupnya terus mengeluh itu. Kurang mengeluh, lebih mengeluh kan begitu ya. Ngeluh terus. Ya, itu adalah hidup yang paling sengsara sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan di sini qad aflaha, sungguh beruntung, ya sungguh bahagia orang yang telah dapat hidayah Islam. Kemudian selain dapat hidayah Islam, ruziqa kafafan, dia dapat rezeki yang cukup, enggak lebih enggak kurang, cukup. Dia enggak kelaparan, enggak busung lapar. Ada makanan yang bisa dimakannya, apalagi kita tinggal di negeri yang gemah ripah loh jinawi, yang subur, ya. Ibaratnya apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman istilahnya. Ya. Lapar tinggal petik, ada banyak
daun-daun itu di kebun, daun ubi, daun singkong kan begitu ya, ada kangkung, ada genjer. Dulu saya masih jadi guru di Jamil Rahman, gajinya cuma 75.000. Betul, bukan ngeluh ini, cuma ngabari aja. 75.000, ya, cukup untuk beli beras saja. Lauknya gimana? Lauknya yang metik di kebun. Kita hidup di Indonesia, enggak akan kelaparan. Alhamdulillah, negeri yang subur. Apapun ditanam, hidup. Antum pernah tinggal di gurun? Oh, luar biasa susahnya, kan begitu ya. Atau hidup di negara yang empat musim. Itu terpaksa nunggu musim panas untuk bisa bercocok tanam. Cuma bisa panen sekali dalam setahun. Kita mau kapan panennya terserah. Tergantung petaninya aja, ya. Malas atau rajin. Rajin atau malas. Ya, apapun tumbuh itu ya. Haus, tinggal manjat, ada pokok kelapa, ada air di dalamnya. Kan begitu ya. Air gak kurang dari atas, dari bawah. Banyak hujan, banyak air-air tanah. Gali sedikit, ada air di bawah. Antum tinggal di gurun, sampai 1 kilometer pun belum tentu ada air, Pak. Nah, itu bayangkan itu ya. Susahnya itu, air susah. Nah, kita alhamdulillah, air cukup, makanan cukup. Ya, ruziko kafafan, kita telah diberi kecukupan rezeki tinggal di negeri ini yang patut kita syukuri. Maka bersyukurlah antum tinggal di negeri yang subur ini. Para jamaah mulia, wa qanna'allahu bima ata. Ini yang terakhir ini. Ini kunci bahagia ini, yaitu apa? Diberi Allah qanaah untuk bisa menerima apa yang Allah berikan kepadamu. Yaitu qanaah. Itu kunci bahagia sebenarnya. Yaitu menjadi orang yang qanaah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan ada habisnya. Jadilah orang qanaah. Maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Kita bisa menerima apapun yang Allah beri. Terlalu banyak yang Allah beri kepada kita. Terlalu banyak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka syukuri itu. Orang qanaah ini adalah orang yang bisa bersyukur dan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam Islam, dalam Quran, orang miskin itu ada dua macam. Ya, orang miskin ada dua macam. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj. Miskin dua macam. Ya. Nabi mengatakan dalam surat Al-Hajj, fakulu minha wa'ti'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah darinya, yaitu dari hewan kurban kamu, dan bagi-bagikanlah kepada qani' dan mu'tar. Qani' dan mu'tar. Ini miskin. Miskin itu ada dua macam. Ada miskin qani', ada miskin mu'tar. Apa itu miskin qani'? Itu miskin qanaah. Qanaah. Bagaimana itu miskin yang qanaah? Ya, dia senyap, enggak teriak-teriak aku miskin kan gitu ya. Senyap. Enggak suka mengeluh, enggak suka mengadu, enggak suka curhat kan gitu ya. Ya, dia terima qanaah. Ini yang pertama. Yang kedua mu'tar, yaitu miskin yang teriak-teriak, aku miskin. Ke sana kemari supaya ya begitulah ya, sebagian orang ada yang mempromosikan kemiskinannya begitu. Mengiklankan kemiskinannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini mu'tar namanya. Jadi miskin ada dua jenis, miskin yang konek dan miskin yang mu'tar. Nah, kalau kita ini miskin, masuk golongan miskin yang mana? Miskin yang suka teriak-teriak ya. Ke sana kemari aku miskin ini. Atau yang suka mengeluh, mengadu, curhat. Atau miskin yang konek, miskin tapi senyap, enggak ngomong-ngomong miskin. Ya, enggak mengeluh, ya. Tidak berteriak-teriak ke sana kemari, aku miskin. Para jemaah yang dimuliakan, itu adalah miskin yang qanaah. Para jemaah, maka itulah dia kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah kita bisa mensyukuri nikmat. Yakin enggak bahwa Allah tidak menurunkan atau mengeluarkan kita
di muka bumi ini melainkan sudah ditulis rezekinya. Yakin enggak itu? Bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap orang 550 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis rezeki manusia itu di Lauhul Mahfuz, di dalam perut ibunya. Ditulis enggak rezeki manusia di dalam perut ibunya ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita? Ditulis itu berapa hari? 120 hari kita berada di dalam rahim ibu kita. Sudah ditulis rinci rezeki kita di situ. Rezekinya ini. Ya cuma kembali tadi ya, bagaimana kita bisa melihat rezeki itu dengan lebih luas, lebih detil lagi, lebih zoom lagi, sehingga kita bisa mensyukuri setiap detil rezeki-rezeki Allah tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang kita perlu juga untuk tadabur alam, bahkan tadabur diri kita sendiri untuk bisa bersyukur gitu ya. Merasa beruntung, alhamdulillah. Maka orang yang berilmu mengucapkan alhamdulillah dengan orang yang jahil mengucapkan alhamdulillah, beda itu. Kita sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena perbedaan ilmu berbeda maknanya. Antum mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin enggak waktu salat? Baca. Ya bacalah kan. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kan gitu ya, baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sama? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Samakah orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Enggak sama. Ya, orang yang alim dia baca alhamdulillahirabbil alamin dengan orang yang jahil dia baca sama juga alhamdulillahirabbil alamin. Berbeda itu. Tergantung ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Dengan ilmu yang mereka miliki, ya mengamalkan firman Allah tadi, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis tadi, dia bisa menjadi lebih bersyukur gitu. Ya, maka Allah suruh kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang apa yang Allah ciptakan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apakah kamu tidak melihatnya? Maka iseng-iseng saya nulis buku berdua sama istri. Antum tahu judulnya? Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Ada yang tahu bukunya? Ada ya. Nah, itu iseng-iseng sebenarnya nulisnya itu. Ada gambar-gambarnya lagi kan gitu ya. Enggak serius sekali sih, tapi serius itu. Maksudnya saya bacanya serius dan nulisnya iseng-iseng. Ya, untuk itu tauhid rububiyah sebenarnya. Kita bisa melaksanakan perintah Allah ya, yaitu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan diri kita. Untuk apa kita memperhatikan diri kita? Supaya kita bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi, lebih beruntung. Alhamdulillah. Ya, beginilah Allah menciptakan saya yang patut kita syukuri. Ya, saya sebutkanlah di dalam buku itu banyak hal itu ya yang patut kita syukuri. Ya. Antum tahu bukunya ya? Ya, silakan baca. Ya, sebenarnya lebih enak lagi kalau dikajikan itu. Ada hal-hal yang enggak tertulis di situ, ya. Karena enggak mungkin semua ditulis di situ karena akan jadi lebih tebal. Karena itu kan buku enggak tebal-tebal amat dia. Ya, banyak hal yang perlu kita perhatikan ya, membuat kita takjub gitu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak patut kita itu mengeluh dan seolah-olah Allah itu kurang memberikan kita rezeki dan kenikmatan hidup. Itulah kufurnya manusia. Kenapa Allah katakan tadi qalilan ma tashkurun? Sedikit kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanyalah sederhana saja. Antum waktu lahir nangis atau ketawa? Nangis atau ketawa? Yakin? Katanya. Kata orang tua ya. Nangisnya kenceng. Nangis ya? Bukan ketawa? Ada enggak yang lahir ketawa? Begitu lahir ah ha 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 gitu. Enggak ada ya? Nangis. Betul deh. Waktu lahir nangis. Yakin ya? Yakin. Dengar tangisannya? Enggak dengar ya. Coba tanya sama ibu di rumah ya.
Iya. Allah itu siapa yang pilih? Antum lahir nangis itu siapa yang pilih? Kenapa Allah install kan program nangis, bukan program ketawa pada otak kita? Terlepas sebab-sebab yang disebutkan secara maknawi seperti diganggu setan kan begitu ya, ditusuk setan kan begitu ya. Kita lihat, kita bahas secara medis lah. Beda nangis, ketawa, dan bicara. Nangis, ketawa, dan bicara. Bedanya di mana? Siapa yang bisa membedakan? Bicara, nangis, ketawa. Bisa dibedakan? Gak bisa dibedakan? Ya, saya jelaskan perbedaannya. Nangis, ketawa, antum gak perlu belajar. Bicara, antum perlu belajar. Maka ada istilahnya bahasa ibu, betul gak? Ada istilahnya bahasa ibu? Ada. Karena ibu yang ngajari, ya. Maka dikatakan bahasa ibu. Artinya antum untuk bicara, antum perlu belajar. Makanya ada hanya tiga bayi, itu mukjizatnya, yang bisa bicara ketika lahir. Ada ya, tiga bayi ya. Apa, siapa aja coba? Nabi Isa jelas. Yang kedua siapa? Sahibu Jurayj kan? Yang ketiga? Ya seorang bayi yang menegur ibunya gitu ya. Dia berdoa, ibunya berharap, wah jadikanlah anakku seperti itu. Ibunya apa, bayinya ini apa namanya, menginterupsi misalnya. Itu tiga bayi yang bisa bicara waktu lahir, cuma tiga itu. Cuma tiga itu yang bisa bicara waktu lahir berdasarkan hadis Nabi itu ya. Selebihnya enggak ada. Nabi Muhammad sendiri lahir enggak bicara. Nabi-nabi yang lainnya enggak bicara, cuma Nabi Isa yang bicara waktu bayi. Karena untuk bicara antum perlu belajar. Kalau menangis dan ketawa antum enggak perlu belajar. Enggak perlu ada yang ngajari gitu. Ada yang ngajari antum ketawa? Enggak ada, antum dari kecil bisa ketawa ya setelah lahir ya. Antum bisa ketawa kan, enggak ada yang ngajari kan? Enggak ada. Ketawa ibu ada enggak? Enggak ada. Bahasa ibu ada. Ketawa ibu enggak ada. Iya kan? Betul enggak? Pernah antum pikirkan seperti itu? Enggak pernah mikir, enggak apa-apa. Taib, kenapa? Ya dua ini perkara, dua perkara tadi antum enggak perlu belajar. Ya betul ya? Menangis dan tertawa. Antum enggak perlu belajar. Lalu mengapa Allah pilih menangis daripada tertawa? Kalau lah dua-duanya enggak perlu belajar. Ya bisa aja dia tertawa karena enggak perlu ada yang ngajari. Ya, ada hikmah besar, itu kasih sayang Allah kepada kita yang membuat kita ya alhamdulillah waktu lahir saya nangis. Orang-orang kasihan kan begitu ya. Bayangkan itu bayi lahir ketawa gitu. Wah, ini ngejek kali bayi ini gitu. Bayi lahir ketawa. Enggak muncul rasa kasihan kan begitu ya. Bayi itu nangis dia. Maka muncul rasa kasihan manusia kepadanya, ibunya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah tidak pilih ya, program ketawa itu untuk bayi. Yang Allah instalkan pada bayi adalah program nangis. Program ketawa enggak diinstalkan waktu lahir. Para jemaah, itu kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah kepada seorang bayi. Kita dulu menjalani itu. Itu kasih sayang Allah. Itu satu contoh lah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Yang kalau kita menguaknya satu persatu, kita akan takjub dan kita akan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan yang ada bobotnya, bobot ilmunya. Bukan alhamdulillah sekedar alhamdulillah saja. Makanya antum semakin banyak tadabur antum terhadap apa yang Allah ciptakan, semakin tinggi rasa syukur. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kita
tidak merasa kekurangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai sejauh ini Allah masih terus menggelontorkan rezeki-rezekinya dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Ya. Maka tidak pantas kita mengeluhkan rezeki kita. Nah, mulai hari ini kalau antum ingin hidup bahagia, jangan mengeluhkan rezeki lagi. Ya. Apapun, mungkin kurang, antum merasa kurang atau dicabut sebagian rezeki, mungkin di sana ada apa namanya slot rezeki lain yang Allah berikan kepada kita. Semakin pintar kita melihat rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang hamba yang lebih bersyukur, ya, dan terus merasa beruntung, dan kita akan merasa bahagia dengan keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya simple dan sederhana untuk jadi orang bahagia. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, apabila dia bisa melihat rezeki Allah dan bisa mensyukurinya, ya dia akan jadi orang yang bahagia. Dia tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jemaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, adapun mengenai materi hari ini, sebenarnya saya ada nulis buku juga dengan judul yang sama, Meraih Bahagia Tanpa Batas, ya. Ya, enggak sama dengan apa yang saya bicarakan sekarang isinya, tapi ya setidaknya di situ kita beri pencerahan lah bagaimana kita bisa meraih bahagia tanpa batas. Ya, silakan baca bukunya. Itu ada bukunya, coba lihat sini. Ini edisi terakhir ini. Ini dicetak udah dalam oleh beberapa penerbit, ini yang terakhir, ini bukunya, ya, Meraih Bahagia Tanpa Batas. Ini juga iseng-iseng saya nulisnya, tapi serius ya. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak sekali sebenarnya yang perlu dibicarakan dalam buku ini, ya, seperti contohnya antum baca buku tidak ada yang selamat. Yang selamat dari celaan hanyalah orang gila. Ini bab ini, satu bab ini. Yang selamat dari celaan manusia hanyalah orang gila. Kadang-kadang yang membuat kita datsun, datang suntuk kan gitu ya. Merasa terusik kebahagiaan kita ketika ada orang yang mencela kita, uring-uringan kita kan begitu ya. Ada orang yang mencela kita, memaki kita, mencaci kita, menghina kita. Pasti ada itu. Orang-orang yang berbuat seperti itu kepada kita, ya, dan itu kadang-kadang mengurangi rasa kebahagiaan kita. Lagi murung ini, kenapa? Ya, dicela sama orang kan gitu ya, dikata-katai sama orang, direndahkan sama orang, ya, dihina sama orang, dimaki sama orang, kan begitu? Ya. Ya, maka di sini kita tulis ini bab, yang selamat dari celaan manusia hanyalah orang gila. Maka nggak mungkin hidup ini tanpa dicela. Nabi saja dapat celaan. Dikatai orang gila, ya kan, dikatai tukang sihir dan macam-macam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu baper istilahnya, terbawa perasaan sehingga kita murung hidup ini. Kenapa murung? Oh, dicela orang itu. Ada banyak masalah di dunia ini. Enggak ada dunia tanpa masalah. Di surga nanti kalau enggak mau ada masalah. Ya, dan salah satu masalah kita di dunia adalah dapat celaan dari orang lain. Ya, maka itu jangan mengurangi kebahagiaan kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, karena kita orang waras, karena kita waraslah kita dicela orang. Betul nggak? Karena kita waras kita dicela orang. Kalau kita orang gila nggak dicela orang, Pak. Siapa yang mau mencela orang gila? Kecuali orang gila sendiri, kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah ini bukunya. Kalau mau baca bukunya. Taib, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada pertanyaan, hari ini mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad yang besar. Ada dalilnya enggak Ustaz? Ya, antum berkaitan dengan mencari rezeki ya, kita katakan. Saya bicara hari ini. Hari ini, bukan jadul zaman dulu. Atau merasa enggak sejujurnya begitu? Untuk bisa lurus
istiqomah dalam mencari rezeki yang halal, kira-kira ini perkara sulit atau perkara yang mudah hari ini? Sulit. Banyak godaan yang di luar sana. Makanya di dalam buku panduan amal sehari semalam, itu buku kan sebenarnya buku, saya tulis juga buku ya, panduan amal sehari semalam. Itu materinya kan sebenarnya materi yang sudah ditulis juga oleh para ulama sebelumnya, seperti misalnya amalul yaum wal lailah, kan begitu ya. Kemudian apa lagi? Buku Adabul Mufrad atau sejenisnya lah. Ya, buku-buku yang menjelaskan tentang amal sehari semalam begitu. Banyak ulama-ulama yang menulis tentang buku panduan amal sehari semalam. Saya juga nulis buku itu. Judulnya Panduan Amal Sehari Semalam. Di dalam buku yang saya tulis itu saya memasukkan satu bab khusus karena kaitannya korelasinya dengan zaman sekarang, zaman now. Apa itu? Mencari rezeki halal. Saya tulis, silakan baca bukunya. Kenapa saya masukkan bab itu? Karena ibadah mencari rezeki yang halal ini termasuk ibadah yang berat hari ini. Ya, untuk tetap istiqomah menjaga halal dan haram berat. Ya, apalagi sekarang ini. Ya, maju aja sedikit usaha kita sudah datang orang bank kan gitu ya, nawari. Pak, ini bisa dibeli nih. Kita siap ngasih modal ini kan gitu. Kan begitu. Ya, kalau enggak tahan-tahan iman, gol gitu. Ya, maka berhubunganlah dia dengan riba. Ya, antum kepepet mau beli sepeda motor, wah ditawari, diajukan kredit kan gitu ya. Waduh, ini peluang ini jadi supir Gojek ini kan gitu. Akhirnya ya ngredit juga akhirnya. Iya kan? Iya. Untuk apa namanya? Menjaga untuk tetap istiqomah itu berat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Wallahu a'lam bisawab. Memang kita lihat dari sisi itu. Ya, bahwa ya, mencari rezeki yang halal hari ini itu merupakan satu perkara yang kewajiban yang berat. Perlu berjihad untuk bisa melakukannya. Melawan hawa nafsu kita, gitu ya. Karena nafsu kita ini ya namanya manusia punya nafsu begitu. Lihat orang lain maju, dia sendiri yang masih itu kan sudah kepanasan dia. Akhirnya gimana? Sudahlah, tempuhlah jalan yang pintas. Ya. Pedagang juga sekarang ini, jadi pedagang yang jujur. Enggak ada tipu-tipu gitu. Berat. Berat enggak? Berat. Ya, apalagi kita katakan persaingan semakin ketat. Ya, kadang-kadang main tipu-tipu, iklan yang lebay. Itu kan enggak boleh sebenarnya. Kalau terbukti palsu diganti 1000 kali gitu. Kalau betul-betul palsu misalnya, mau dia ganti 1000 kali lipat. Belum tentu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat ya di dalam bab mencari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu beratnya kita mencari rezeki yang halal hari ini. Bagaimana cara agar istiqomah dalam kesabaran karena miskin? Istri sering ngomel. Ya ini salah pilih istri kali ya. Istiqomah dalam kesabaran karena miskin. Ya miskin ya sabarlah. Mau gimana lagi? Syukuri apa yang ada, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Istri sering ngomel. Nah, ini yang perlu kita luruskan ini. Ketika menikah, ada satu perkara yang harus antum lakukan, yaitu menyatukan pandangan ya, dalam memaknai kebahagiaan. Makanya di dalam buku surat terbuka suami dan istri, kalau antum punya bukunya, itu saya buat itu babnya, hakikat kebahagiaan. Kenapa? Karena suami dan istri harus punya pandangan yang sama tentang bahagia. Kalau enggak bahagia, bahaya. Ketika antum menikah, ini para remaja yang belum menikah,
Itu harus dudukkan, ya, panggil istri, dudukkan dia dan jelaskan. Ya, satukan persepsi tentang bahagia. Kalau enggak, nanti dia akan berkata, aku enggak bahagia bersama denganmu. Kenapa? Karena dia punya pandangan yang berbeda tentang bahagia. Menurutnya bahagia itu adalah banyak uang, tinggal di rumah bagian istana, ya, punya rumah mewah, mobil mewah, dan itulah bahagia menurut dia. Sementara menurut kita enggak, akan berbeda nanti persepsinya. Enggak nyatu. Maka kalau kita persatukan persepsi kita tentang bahagia dengan dia, ya ini baru. Ya, ya, baru kita bisa merasakan kebahagiaan bersama sehidup semati begitu. Sama-sama bahagia karena mengejar satu persepsi yang sama di dalam berumah tangga, dan itu penting, fundamental. Banyak kisah-kisahnya ya dari para salaf dahulu di mana mereka menyatukan persepsi tentang bahagia dengan pasangan hidupnya. Harus satu pandangan itu, kalau enggak ya bahaya, antum merasa kurang bahagia bersama si fulanah begitu. Si fulanah juga sama, merasa kurang bahagia dengan si fulan gitu. Maka ketika kita ingin menyunting seorang akhwat jadi pasangan hidup kita, satu enggak persepsi bahagia antara keduanya. Kalau satu mudah itu ya keduanya dalam meraih kebahagiaan. Kalau enggak nanti tumpang tindih. Ya nanti tidak sejalan. Wallahu a'lam bish. Seperti ini nih. Kenapa istri ngomel karena miskin? Mungkin bagi dia ya, yang namanya bahagia itu jadi orang kaya. Makanya dia ngomel terus gitu ya. Sebelum antum jadi orang kaya. Kan susah itu. Ya kan? Jadi sabar-sabari pun gak bisa nih istri seperti ini. Kenapa? Karena dia punya persepsi yang sudah berbeda dengan antum ketika menikah. Menurut dia bahagia itu cukup ini itu, punya rumah ini, punya pembantu dan lain sebagainya. Nah itulah dia bahagia. Kalau enggak, saya enggak bahagia bersama denganmu. Ngomel terus lah dia kan gitu ya. Ngeluh terus dia. Wallah. Jadi suami istri itu harus punya platform yang sama dalam banyak sisi ya. Dalam memandang bahagia dan lain sebagainya. Ya, di dalam contoh lain ini ya. Ketika antum menikah misalnya, itu harus didudukkan. Ya. Perselisihan pasti terjadi dalam rumah tangga. Maka bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanazatum fi syai'in farduhu ilallahi war rasul." Kalau terjadi perselisihan nanti kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Baru klop dia. Punya apa namanya, punya komitmen yang sama begitu. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana caranya agar tidak lalai dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan? Tadi kan ada ayatnya yang sudah kita bacakan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka sering-sering hadis. Hadis ini apa antum maknai? Dalam tafsir, apa yang dimaksud dengan hadis? Ceritakan. Maksudnya apa? Yaitu detilkan. Sebut. Artinya pelajari. Ya. Itu perintah bukan hanya kepada Nabi, kepada semua umat beliau. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Itu umum. Semakin banyak kita bisa mentadaburi nikmat-nikmat Allah, ya, maka semakin besar syukur kita kepadanya. Semakin detil ya, semakin banyak ilmu, maka ilmu itu berguna, walaupun ilmu dunia. Ya, antum tahu ini, lebih banyak antum tahu, maka antum lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah, ya, termasuk juga yang lebih bersyukur kepada Allah adalah orang yang lebih berilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, orang yang berakal, berpikir, mau menelaah, mau melihat, mau belajar. Ya, mau mentadabburi, para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya ada perintah untuk tadabbur alam, tadabbur diri sendiri. Ya. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Ya mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah habis ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.